Langsung aja di unboxing. Halo sahabat, Besti Porka di sini. Kali ini kita review HP Android murah hanya 100 ribuan. Ini edisi cuci gudang. Ya, ini adalah HP XCOM X-Droid 2. Lanjut cek boxnya. Pertama di atas ini ada tulisan XCOM. Sampingnya di sini ada logo Android mirip Superman. Tengahnya ada gambar HP-nya. Tipenya ini X-Droid 2 dengan keterangan 2 SIM 2 standby sudah layar 4 in IPS. Sampingnya ada logo picture unggulan HP ini. Cek bagian kanan, di sini ada gambar variasi warna HP-nya, ada dua, putih dan hitam. Untuk bagian samping depan sini ada logo Android. Cek samping kanan, ada logo WiFi, ada logo Android, ada logo layar IPS dan logo Bluetooth. Sampingnya lagi polos, tidak ada apa-apa. Lanjut cek bagian belakang. Untuk bagian belakang di atas sini ada tulisan XCOM, seperti biasa ada keterangannya juga, ada gambar HP-nya warna putih dan ada juga keterangannya dan juga spesifikasinya serta icon picture unggulannya. Lanjut kita buka boxnya. Lah kok gak keluar? Ternyata boxnya itu harus ditarik dulu ya dari bawah. Pertama di sini kita dapat unit HP-nya. Untuk unitnya ini dapat warna hitam seperti ini. Ditaruh dulu. Lanjut, di dalamnya kita dapat baterai dari XCOM dengan kapasitas 1000 mAh. Selanjutnya di sini kita dapat kabel data, ini masih pakai tipe B atau micro. Dapat kepala charger adapter seperti ini. Selanjutnya di sini kita dapat handset juga, mantap. Terakhir isi boxnya kita dapat buku, ini buku manual, buku manualnya seperti ini. Oke, jadi ini adalah isi paket boxnya, cukup lengkap, kita rapihkan dulu. Lanjut kita hubungkan baterai ke HP-nya. Di dalam sini ada labelnya dari XCOM, tipenya X-Droid 2, ada nomor IMEI-nya beserta keterangan dan warna HP-nya hitam. Coba pasang baterainya. Lanjut cek unitnya. Di atas ini ada earpiece, sampingnya ada kamera depan. Untuk layarnya ini 4 in. Di bawahnya ada tombol kapasitif, return, home back. Bagian samping kanan ada tombol volume. Bagian bawah ada lubang mikrofon. Samping kanannya di sini ada lubang charger tipe micro. Bagian atas ada tombol power on off dan ada lubang jack audio. Cek bagian belakang, di sini ada speaker, ada kamera, ada LED flash dan di bawahnya ada tulisan XCOM. Oke, tanpa lama-lama coba dinyalain. Wow, menyala. Jadi ini adalah tampilan interface awal dari HP X-Droid 2 ini. Lanjut cek ke menu. By the way, untuk icon menunya ini mirip kayak Samsung ya. Lanjut kita cek menu pengaturan. Di sini kita cek bagian tentang ponsel. Untuk Androidnya ini pakai versi 2.3.6 atau Android Gingerbread. Ini adalah Android versi ke-7 setelah Android Proyo. By the way, dulu saya pernah review Android Proyo dari JTE. Lanjut kita cek menu penyimpanannya. Untuk memori internalnya di sini hanya 130 MB. Biar gede memorinya jadi wajib pasang kartu SD. Di sini kita cek juga untuk RAM-nya. RAM-nya sendiri ini totalnya 130 MB dan bebasnya 75 MB. Ya lumayan lah. Lanjut kita cek nada dering sekalian kita tes suara speaker HP-nya. Untuk speakernya ini lumayan cukup kencang suaranya, lumayanlah buat musikan. Lanjut kita cek juga buat menu aplikasi lainnya. Di sini ada kamera, kita cek buat kameranya. Dan ini dia hasilnya.
Oke, mungkin sekian dulu untuk review HP Android murah 100 ribuan dengan OS Android lawas Gingerbread. Jika punya saran game Android Gingerbread yang seru atau info tambahan, boleh di komentar, like video ini, share dan subscribe. Untuk tes gamenya kita jumpa lagi di update berikutnya, dan terima kasih sudah support Beste Porka. Yo. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.